السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، sahabat muslim dimanapun berada, teringat sebuah ayat ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada panggilan khusus buat orang beriman yang Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, perintah. Perintah Allah bertakwa kepada orang yang beriman. Seakan-akan tak mungkin orang bisa bertakwa tanpa iman. Haqqa tuqatih. Ada taukid penekanan bahwa takwa yang sebenar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian diwafatkan kecuali dalam keadaan Islam. Ayat ini ayat yang mengabarkan standarisasi sebuah kehidupan, bahwa takwa merupakan sebab ditolongnya manusia. Allah sudah katakan bahwa yaj'allahu makhrajan buat al-muttaqin, buat orang yang bertakwa diberikan solusi. Cuma kan tidak mungkin orang bisa bertakwa tanpa iman. Dan Allah pun tekankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian diwafatkan kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya Islam ini pun menjadi sebuah sarana manusia bisa dimasukkan ke surganya Allah. Karena kemudahan yang Allah berikan ketika manusia lahir dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan Islam. Artinya bahwa bayi tersebut memang seorang muslim. Maka ini yang mesti dipertahankan. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang hidup ini pasti didatangi oleh kematian. Ketika Allah berfirman di surat Al-Jum'ah ayat 8. Kul. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ada ayat di mana Allah berikan kabar tentang kondisi manusia yang hampir rata-rata manusia takut dengan yang namanya kematian. Allah bilang fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya dia akan menjumpai kamu. Bukan wa innahu, fa innahu mulaqikum. Makin timbul rasa takut dengan kematian, makin dekat kematian tersebut. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian akan ditarik menuju Allah yang maha mengetahui yang gaib dan maha menyaksikan. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Akan dikembalikan semua catatan amal yang telah dilakukan. Artinya semua catatan amal yang dulu kita anggap biasa, ternyata memang ini sesuatu yang luar biasa. Allah akan balikkan semua catatan tersebut. Manusia diperintahkan sadar, tetaplah menjadi seorang muslim yang beragama dengan cara yang benar. Iman dirapikan untuk menggapai sebuah tingkatan takwa. Karena pertolongan Allah datang dengan orang yang bertakwa tersebut. Ketahuilah, semua yang manusia lakukan di atas dunia ini akan dipertanyakan oleh Allah. Nah, buat orang yang berilmu dalam hal ini, dia akan persiapkan semuanya untuk berdialog dengan Allah di akhirat nanti tentang semua yang pernah dia lakukan. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah kembalikan semua yang telah kamu lakukan. Masya Allah. Mari sahabat muslim dimanapun berada, mulailah kita berilmu dalam hal ini, mengetahui fungsi seorang muslim, fungsi seorang yang beriman, yang memiliki efek ketakwaan dalam hidupnya. Pertolongan Allah datang bersama dengan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.